Bah, saudara semua, jadi sebelum kita lanjut ke videonya, jadi beta mau perkenalkan ada dua produk masker, masker wajah dari Scarlett, yaitu yang pertama adalah Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask. Dan yang kedua ada Herbalism Mugwort Mask. Herbalism Mugwort Mask itu adalah dua produk masker wajah dari Scarlett. Yang pertama ini, yang Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask ini, kandungannya ada vitamin C yang mampu mengurangi kemerahan pada wajah yang diakibatkan oleh sinar matahari, jadi bisa mencerahkan kulit wajah kita. Yang kedua itu ada niacinamide yang mengurangi peradangan pada jerawat dan iritasi dan mampu menyamarkan pori-pori. Yang berikut adalah watermelon extract, yaitu mengandung vitamin A, C, dan likopene yang mampu menangkal radikal bebas dan mencegah garis-garis halus yang ada di wajah. Yang berikut adalah sea cucumber, itu mengandung peptid dan linoleic acid yang fungsinya untuk menjaga dan memperbaiki kulit rusak. Dan yang terakhir ada Rosa Gallica, sumber yang kaya akan vitamin C yang dapat membuat kulit tampak lebih bercahaya. Oke, itu yang pertama itu Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask. Dan yang kedua itu adalah Herbalism Mugwort Mask. Ini kandungannya itu adalah green tea powder. Yang pertama itu ada green tea powder yang manfaatnya mengurangi tanda-tanda penuaan pada kulit, dan sifat antioksidan pada green tea dapat membantu melawan radikal bebas serta cocok digunakan oleh kulit berminyak dan berjerawat. Oke, jadi ada yang teman-teman yang kulitnya berminyak dan berjerawat cocok pakai yang hijau. Oke, yang berikut ada allantoin, itu membantu menghidrasi kulit dan mempercepat penyembuhan luka dan menghaluskan kulit. Oke, yang berikut ada enkapsulasi salisilate, itu berfungsi untuk mengontrol minyak berlebih dan merawat kulit berjerawat. Jadi kulit-kulit berjerawat bisa pakai ini, guys. Dan yang terakhir itu ada galactosyl salisilate, itu sifatnya melembabkan sehingga wajah tidak terasa kering saat menggunakan masker ini, guys. Jadi untuk mendapatkan kulit yang lebih cerah dan kerutan-kerutan di wajah semakin berkurang, pakai yang ini. Dan yang ini untuk kulit-kulit berjerawat bisa pakai yang hijau ini, guys. Tentunya kedua masker ini aman dipakai untuk ibu hamil, ibu menyusui juga aman dipakai, namun harus mengikuti saran dokter. Oke, guys, kita lanjut ke videonya. Halo buat saudara semua, ketemu lagi di Pasiar Oto. Gas yang rem, gas yang rem. Hari ini ketemu ada gabut, jadi ketemu main-main dulu Pasiar Oto sambil main-main. Main-main apa ya? Main games lah. Jadi okay, nama gamesnya seperti biasa, ada konten terbaru dari Pasir Oto yang namanya tes CPNS. Asik. Jadi tes cara pikir narasumber. Nah, hari kenapa tuh? Pas ketemu syuting ini kan ada pelantikan PNS. Iya, ada pelantikan PNS. Jadi ketemu di sini juga tes. Sebenarnya tes PNS belum. Hancur administrasi. Hah? Hancur administrasi. Kalau Merik masih kumpul niat. Kumpul niat. Tapi ada niat toh? Ada niat. Belum pernah tes. Belum. Jadi ini hari ketemu tes di sini lo. Siapa tahu abis ini soalnya hampir mirip-mirip juga dengan soal apa? Tes apa cat. Apa? Jadi ini hari ketemu bakalan seru-seruan main games tes CPNS. Jadi om berdua harus jawab beberapa pertanyaan. Jadi beta siap. Yang apa nanti beta kasih pertanyaan, om berdua jawab secara bersamaan. Asik. Oke, sip. Oke, pertanyaan pertama ya, saudara semua. Apa kepanjangan dari kata satpam? Satpam.
apa satuan, satuan pengamanan. Satuan pengamanan eh. Dua-duanya setuju toh? Setuju, satuan, setuju. Oke, benar. Oke. Jadi satpam itu adalah satuan pengamanan. Oke, yang kedua nih. Yang kedua. Jadi kita mulai dari yang muda-muda dulu toh. Oke. Oke, yang kedua, kepanjangan dari kata Wi-Fi. Wi-Fi. Apa tadi? Wi-Fi. Wireless. Wireless. Wireless betul. Wireless fidelity. Fidelity. Wireless fidelity. Jadi fidelity. Jangan hanya tahu pakai wifi saja. Jadi harus tahu dia punya kepanjangan. Numpang wifi terus. Jadi tahu gratis. Wifi itu wireless fidelity. Fidelity. Oke, okay. Yang berikutnya okay. Ini pertanyaan seputar NTT. Oke. Okay. Sebutkan nama wakil gubernur NTT saat ini. Bapak Yosep Noisui. Bapak Yosef Nai. Oh Nai. Noisui. Jadi Bapak Yosef Noisui itu nama gubernur NTT saat ini. Oke, yang berikut ya. Siapa nama ketua DPRD provinsi NTT saat ini? Itu Om Erik bendera tuh dari Soe. Oh, Ibu Emi Nomleni. Ibu Emi Nomleni. Amalo? Kalau orang Soe kan tahu itu sana. Kalau bilang orang Soe. Orang Soe. Oh iya. Ketempung salah satu tokoh politik wanita terbaik oh, saat betul, ini. Oh betul. Ibu Emi Nomleni. Oke. Okay. Yang berikut ya. Oke okay, oke. Okay, okay. Yang berikut. Tahun berapa provinsi NTT terbentuk? Tahun 1958. 58, iya betul. 1958. Yakin ya? Iya. Yakin. Oke, benar yakin. Sekali. Jadi provinsi NTT itu terbentuk tahun 1958. Jadi seberapa tahun tuh? 2018. 64 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
salah satu, cukup salah satu simbol atau lambang yang ada di apa? Jangan bilang Pancasila. Bukan, yang ada di lambang daerah provinsi NTT. Komodo. Sudah. Komodo. Selain Komodo apa? Ada yang ingat-ingat? Komodo terus Sasando kayaknya. Sasando Ocon itu kota Kupang punya. Ada yang beta ingat apa? Merah kuning atau cermai jaga warna tuh. Ada warna. Jadi itu ada bintang, komodo, padi dan kapas. Oh. Dan pohon beringin, ada tombak juga. Oh. Pohon beringin, tombak. Oke. Okay. Next ya. Next. Ini. Berat. Sebutkan sebutkan kepanjangan dari DPD. Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah. Oke, bukan Dewan Perwakilan Rakyat. Dina. Oke. Oke. Next. Sebutkan batas wilayah bagian selatan dari Provinsi NTT. Itu berbatasan dengan apa? Selatan. Rote masih masuk kan? Rote kan NTT. Di bawahnya ada laut. Laut apa? Iya, memang laut. Laut Timur, Samudra India. Samudra India, betul. Samudra India, yakin ya? Iya. Bukan Samudra Atlantis. Atlantis jauh. Eropa sana tuh. Atlantis. Eropa kan? Ada. Di Atlantis di pokoknya Hindia. Okay. Atlantis India, Samudra Hindia ya pasti. Betul. Ya. Oke, okay, benar sekali. Jadi batas wilayah bagian selatan atau bagian bawahnya itu dari apa? NTT adalah Samudra Hindia. Oke. Okay. Yang berikut. Ini jawab benar atau salah ya. Ini El Tari adalah gubernur pertama dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Benar atau salah? Salah. Yakin? Yakin. Nama bandara, Bandara El Tari. Iya.
Jalan-jalan Eltari. Jalan Eltari. Iya. Yakin bukan dia Eltari Cup. Gubernur atau oh, Eltari Cup. Son. Tapi ya, bukan. Kalau salah ketiga, ya dong. Oh, begitu loh. Yakin. Iya. Betul. Pokoknya bukan dia yang pertama. Bukan pertama pokoknya. Oh, oke, okay, benar sekali. Yang pertama itu siapa coba? Jalan, nama jalan Franseda bukan? Yang pertama itu WJ Lalamenti. Oh, itu kan WJ nama jalan semua. Itu gubernur pertama WJ Lalamenti. Oke, yang berikut ya. Ini apa ya? Matematika sedikit, satu sama matematika. Oke. 10 kuadrat sama dengan 10 pangkat 2 100. 100. Sudah. Oke, Sunda ada 20 pertanyaan. Ini baru. Ini baru 10. Baru 10. Oke. 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 Yang berikut, Sunda kecil dahulu kala adalah sebutan untuk NTT, NTB, Bali dan Maluku. Benar atau salah? Salah. Salah. Yakin? Yakin, terus yakin. Terus dulu disebut apa? Sunda kecil, cuma Maluku Sonde, setahu beta. Setahu beta Maluku Sonde. Sunda kecil, NTT, NTB, dan Bali. Oh, itu hampir mirip. Tapi Maluku juga termasuk Sunda kecil. Oh. Jadi dulu tuh Indonesia terbagi atas dua, toh. Sunda besar, Sunda besar, Sunda kecil, dan Sunda kecil. Jadi yang bagian timur dong kebanyakan masuk Sunda kecil. Sampai ke Papua. Papua Sonde kayaknya. Soalnya kan dulu kalo, provinsi Sunda kecil. Kalau ketemu salah, yang tahu sejarah, sejarah pasti komen di bawah saya. Tapi yang ketemu baca Sunda kecil itu adalah NTT, NTB, Bali dan Maluku. Soalnya dulu provinsi Sunda kecil kan tiga itu. NTT kan mekar dari itu. Dari itu jadi Sunda, provinsi Sunda kecil. Tahun 58 itu baru provinsi NTT. NTT tahun 58 sendiri. Oke, ini sejarah berat. Oke, yang berikut ya. Siapa penemu telepon? Siapa? Graham Bell. Oh iya, Alexander. Alexander Graham Bell. Iya. Bukan Thomas Alva Edison ya, bukan? Itu listrik. Itu apa? Listrik. Bolak balik. Edison bolak balik. DC, DC. DC. Iya. Jadi DC. Betul. Jadi penemu telepon itu adalah Alexander Graham Bell. Jadi orang biasa, lu bel ini doang. Makan dari itu. Iya tuh, pasti ya. Lu bel ini doang. Bel. Suruh telepon, suruh bel. Bel, betul. Apa bahasa Indonesia dari mouse komputer? Mouse komputer. Bahasa Indonesianya apa? Tikus komputer. Bukan. Apa ya? Aduh. Apa? Mouse komputer. Mouse komputer. Doo. Petunjuk, penunjuk. Apa deh? Santau. Angkat tangan. Angkat tangan ya. Angkat tangan. Yang benar itu bahasa Indonesia dari mouse komputer adalah tetikus. Tetikus. Wah, tinggal tambah te depan. Tetikus. Tetikus komputer. Tetikus. Tetikus. Oke, tetikus. Tetikus, tetikus. Oke, berikut ya. Hewan yang hidup di dua alam disebut amfibi. 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 Amfibi yakin. Amfibi. Yakin. Amfibi. Okay, next next ya. Ini nih, ini yang lagi ramai diperbincangkan ini seputar Rusia. Lagi panas. Apa nama ibu kota Rusia? Rusia. Moskow. Moskow. Petersburg. Moskow lah. Petersburg kayaknya. Petersburg kayaknya bukan Moskow. Moskow kan pihak Moskow, pihak Moskow, pihak Kiev. Jadi Amerika yakin apa? Moskow, Amerika apa? Moskow. Kalau beda dengan di berita yang lain, Saint Petersburg. Saint Petersburg yang benar adalah Moskow. Moskow. Salah tuh. Ingat klub bola pokoknya. Spartak Moskow. CSKA Moskow. Spartak Moskow. Jadi apakah Rusia ikut Piala Dunia? Kita lihat saja. Kenapa? Sen perlu tuh kan ada perang. Kasih dong perang ya perang. Politik ya politik, iya tapi sih. Jangan sangkut-pautkan dengan bola. Asik. Ya, betul, betul. Jadi, sabtu dong apa?
domain takut domain kasar di depan dunia. Takut domain. Dan sniper rum jaga di. Oi, karena no, kalau di depan dunia baru Rusia ketemu Ukraina di depan dunia. Amin. Tapi Ukraina dulu lolos. Tahu. Ukraina kayaknya dulu. Sama lolos ya? Kayaknya tahu nih. Sama lolos kok. Sama lolos. Kayaknya ditunda deh. Kemarin melihat yang Wales kan harus ketemu antara Ukraina atau apa. Oh, ditunda. Oi, kalau don dua lolos lah. Rame. Oke. Next ya, next. Lagi lima nih, lagi lima. Apa nama ibu kota dari Kabupaten Sika? Sika. Floresika. Adi. Ini tanya di orang Timur ini. Oh, doakan pusing. Mau Maumere itu? Maumere. Yakin? Sika iya, Maumere. Hah? Maumere. Bukan Larantuka. Larantuka Forest Timur. Oh, kayak Maumere. Maumere sih. Maumere yakin. Benar. Ibu kota dari Sika adalah Maumere. Oke, berikut nih. Ini di Pulau Timur. Nama ibu kota dari Kabupaten Belu. Amerika daerah sana Amerika. Belu. Ah, Belu kesontau terlalu. Atambua. Atambua. TTU. Kefa. Kefa. Oh, yakin. Iya. Yakin. Atambua. Atambua. Good. Okay. Jadi ibu kota Kabupaten Belu adalah Atambua. Oke, next ya. Sebutkan nama gubernur NTT yang adalah dokter lulusan Universitas Indonesia. Dr. Yohanes. Rumah sakit umum Dr. Yohanes. Dr. Yohanes itu nama rumah sakit. Itu nama gubernur. Gubernur dokter lulusan UI. Oh, yang jadi nama ini kampus nih toh. Son tahu. Iya, dia dokter kayaknya tuh. Ah, betul. Siapakah dia? Aloysius Mbenboy. Yakin? Dokter atau dokter. Lulusan kedokteran UI. Iya. Aloysius Mbenboy. Sun tahu pas. Beta gara-gara Universitas ya. Pertahanan saat kemarin. Oh. Oh. Jadi jawabannya benar. Kalau dia benar dokter duluan pas peresmian toh. Jadi ketua gubernur Mbenboy adalah dokter pertama. Dokter tamatan dari UI. Oke. Berikut ya. Suka main catur toh? Biasanya kan anak-anak main catur sini. Aduh. Ini Omre mun cocok. Ini suka main catur ah. Ada berapa kotak di papan catur? 64. Yakin? Yakin. 68. Oh, betul. 64. Tanya salah orang. 64. Betul, 64 kotak. 64 kotak. Tanya contoh mencatu. Oke, yang terakhir ya. Sebutkan hewan mamalia yang terbesar di dunia yang biasa di NTT itu dong biasa pakai berburu. Proses ya. Paus biru. Paus biru. Okay. Hah? Paus. Paus biru paling besar, tapi kalau di NTT sampai. Jadi sebenarnya ikan paus. Ikan paus. Hewan mamalia terbesar ikan di dunia paus. Adalah ikan paus. Oke. Jadi sudah selesai. Sudah habis. Jadi ke mana? Sekian lulus saja. Lulus ke sana ini. Jadi skornya adalah nanti. Nanti ada di atas sini. Jadi lulus ke Sonde. Kayaknya itu soalnya. Nanti baru lihat nanti di skor ya. Jadi kalau apa CPNS. Lulus dari sini berarti bisa coba-coba lah tahun-tahun depan atau in tahun ada tes CPNS sudah bisa coba in tahun kayaknya belum in tahun belum kok B3 kasa sih beritanya. Oh iya. Okay. Siap. Oke, bapak mama bersaudara semua, sekian ketemu tes CPNS ini hari, semoga terhibur. Mohon maaf kalau game-nya kurang. Ini harus belajar berkenan. Lagi. Jadi ini untuk merefresh saja lah, ketempung apa pelajaran-pelajaran zaman dulu waktu sekolah. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Bye.
Hahaha.